jadwal turnamen internasional U19 di Kroasia antara timnas Indonesia U19 melawan Bulgaria digelar Sabtu malam. Berikut ini ulasan skor head-to-head timnas Indonesia melawan Bulgaria yang diprediksi bakal sengit dan bisa disaksikan live di Mola TV. Di pertandingan pertama, Bulgaria kalah melawan Kroasia dengan skor tipis 2-3. Sedangkan untuk timnas Indonesia baru akan menjalani partai perdana di grup. Meskipun tidak dibebani target harus menang, timnas Indonesia U19 tentunya tidak boleh menganggap remeh laga kontra Bulgaria nanti malam. Berikut prediksi susunan pemainnya. Untuk menjaga gawang ada Andi Satrio, yang ditemani oleh 4 back, ada Rizky Ridho, Komang Tri Arta, Yuda Febrian, dan juga Amiruddin Bagaskava Ariski. Dan untuk lini tengah ada David Maulana, Julian Adalma, dan juga Beckham Putra Nugraha. Dan untuk 3 lini serang, ada Witan Sulaiman, M. Supriyadi, dan juga striker ada Sadam Gafar. Dan inilah susunan pemain Bulgaria U19. Di 5 laga terakhir timnas Indonesia U19, mengalami 3 kali menang, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Kekalahan terakhir yang didapatkan timnas Indonesia U19 kalah dari Malaysia dengan skor 3-4. Dan untuk 5 laga terakhir Bulgaria U19, 3 kali menang dan 2 kali kalah dari timnas Turki dan juga Makedonia Utara. Dan sampai lewatkan pertandingan pertama timnas Indonesia U19 melawan Bulgaria yang dapat disaksikan di Net TV pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Akankah timnas Indonesia U19 mampu mengalahkan Bulgaria U19 pada pertandingan perdana grup? Jangan lupa buat yang suka dan berapa pula untuk subscribe dan dapatkan informasi bola terbaru dari kami setiap hari.